Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nur Mumaroh. Oke guys, di video kali ini aku bakal nge-share ke kalian. Karena banyak banget yang komen di kolom komentar aku tentang keluhannya itu hampir rata-rata sama ya. Bahkan di Instagramku ada yang DM juga dengan kasus yang sama. Jadi dia kayak ngirimin video gitu. Nah, kali ini aku akan bahas sampai tuntas. Untuk kalian yang mengalami kendala yang sama, silahkan tonton videonya sampai habis tanpa skip, agar mudah dipengerti dan dipahami. Oke, untuk kalian yang baru join atau baru gabung di YouTube channel aku dan belum subscribe YouTube channel aku, yuk bantu dan dukung terus YouTube channel aku. Caranya gampang banget. Kalian tinggal tekan tombol subscribe, lalu tekan tombol notification loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari aku dan informasi-informasi seputar kartu prakerja. Dan insya Allah akan bermanfaat untuk kalian semua. Karena di setiap harinya aku akan selalu upload seputar kartu prakerja untuk kalian semua. Dan insya Allah akan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, simak aja videonya sampai habis. Let's go! Teman-teman, buat teman-teman yang belum login ke Banking World, login terlebih dahulu ya. Nah, buat teman-teman yang udah login, langsung aja di atas ada garis 3 atau 3 garis, langsung aja diklik. Nah, di sini ada tulisan kursus, diklik. Nah, di sini aku akan kasih contoh yang salah satu subscriberku itu ya, yang keluarnya sama. Nah, aku klik W, lalu aku klik pizza. Nah, di sini ada dua ya. Jadi dia kelas pelatihannya tuh yang ini. Teman-teman langsung klik aja Vickers. Nah, teman-teman scroll paling bawah, boleh dibaca-baca dulu ya, biar teman-teman tahu. Dibaca-baca dulu. Terus habis itu teman-teman langsung scroll paling bawah. Kalau teman-teman klik di sini tuh kayak ada video gitu yang harus tonton. Itu pasti nggak bakal bisa. Coba aja teman-teman klik nih. Ini aku udah lagi ngeklik, itu nggak bisa. Jadi teman-teman scroll paling bawah. Nanti akan ada satu video. Nah, di sini ada satu video. Itu teman-teman langsung klik aja ya. Nah. Ini lagi kayak gini, lagi error nih, teman-teman. Nah. Ini kalau lagi kayak gini namanya servernya lagi error, jadi teman-teman harus bersabar ya. Pokoknya dicoba terus. Nah, nanti dia akan lancar sendiri kayak gini ya. Nah, nanti kalau udah nonton videonya sampai habis, nanti akan dikasih arahan untuk selanjutnya. Tinggal ikutin aja ya untuk arahan selanjutnya ya. Oke, teman-teman, ada beberapa dari kalian yang banyak banget yang nanya gitu, Kak, kalau udah menyelesaikan pelatihan 100%, apakah wajib ikut atau mengikuti kelas Zoom? Jadi gini ya teman-teman, peraturan baru dari pihak prakerja itu sekarang udah dirubah total. Pelatihan yang dahulunya dari zamannya aku gelombang 9 itu harusnya masih ada, sekarang udah gak ada. Jadi kayak udah diganti gitu. Dan sebenarnya sih save-nya masih ada ya, cuman kayak ganti nama terus sama harganya agak naik gitu. Terus di sini itu minimal banget kalau nggak mau yang ada webinarnya itu minimal yang berdurasi 6 jam gitu. Nah, ini salah satu subscriberku, dia membeli pelatihan yang durasinya 7 jam ke atas gitu. Jadi dia kayak lebih milih yang nggak ada webinarnya gitu ya teman-teman. Tapi terserah sih teman-teman mau beli pelatihan yang mana. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal tonton aja videonya sampai habis. Walaupun lemot atau ada kayak tulisan please join course gitu deh, pokoknya kayak gini nih contohnya. Nah, itu teman-teman dicoba aja sampai bisa gitu.
kalau udah 1 jam atau 2 jam, 3 jam masih gak bisa juga, teman-teman boleh dicoba nanti. Tapi terus-terus dicoba ya, bukan didiemin ya. Karena kan nanti teman-teman dikasih batas waktu ya untuk si pelatihannya itu. Pastinya teman-teman juga mau dong untuk sertifikatnya cepat turun dari backing word. Terus sertifikatnya turun juga di dashboard. Terus bisa beri rating dan ulasan di backing word maupun di dashboard prakerja. Terus akhirnya insentifnya turun deh penjadwalannya. Nah nanti tinggal teman-teman tunggu deh jadwal pencairannya gitu. Jadi teman-teman lakukan sampai tuntas ya, jangan setengah-setengah. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video aku kali ini. Semoga di video kali ini bisa membantu dan menjadi solusi untuk teman-teman semuanya ya, yang masih bingung kenapa sih kode voucher aku gak bisa digunain, alias pelatihannya tidak bisa ditemukan, padahal udah jelas-jelas mendapatkan email gitu ya, bukti keberhasilan transaksi, keberhasilan pembelian pelatihan, tapi kok gak bisa ya ditemuin, kenapa gitu. Nah semoga di video kali ini bisa menjadi solusinya untuk teman-teman semuanya ya. Oke, buat teman-teman yang baru join atau baru gabung di YouTube channel aku dan belum subscribe YouTube channel aku, yuk bantu dukung dan support terus YouTube channel aku. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal tekan tombol subscribe, lalu teman-teman tekan tombol notification loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan untuk video terbaru dari aku atau informasi-informasi terbaru lainnya seputar kartu prakerja yang insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Karena untuk beberapa hari ke depan aku akan selalu update tentang seputar kartu prakerja untuk teman-teman semuanya, dan pastinya insya Allah akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman menyukai video yang aku buat ini, teman-teman boleh kasih like ya. Jangan lupa like video-video aku yang lainnya juga. Jangan lupa bantu share di sosial media manapun. See you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.